Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak ajar tentang tajuk kebarangkalian. Okey, kalau kita tengok kebarangkalian ni dia wujud dalam kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, kita ulang kaji sikit tentang kebarangkalian. Okey, okey, pertama sekali, apabila sebut kebarangkalian, benda yang you kena faham adalah formula kebarangkalian iaitu PA sama dengan NA bahagi dengan NS. Okey. Dia guna formula ini sahaja. Okey, PA ni apa? PA ni adalah kebarangkalian untuk A. Contohlah kebarangkalian bagi pelajar lelaki. Ah, macam tu. Kebarangkalian A. NA ini, okey, NA ini adalah bilangan A. Berapa bilangan pelajar lelaki? NS ini pula adalah bilangan sampel ataupun jumlah. Ini yang benda yang you kena faham apabila belajar tentang kebarangkalian. Okey, pertama you kena faham formula. Kedua, cara menulis sampel. Kebarangkalian, you kena tahu cara menulis sampel. Cara dia adalah mesti menggunakan tata tanda set, buka dan tutup. Ni penting. Kalau tak ada benda ni, tata tanda ni, kalau tak ada tata tanda ni, dia kira tak boleh. So, you takkan dapat markah. Ni penting. Ini adalah benda yang you kena ingat tanda ni. Kemudian, you juga kena tahu bila nak menulis dalam sampel, mesti ada kurungan, koma, kurungan. Mengikut contoh kehendak soalan. Inilah benda yang paling simple dalam penulisan sampel. Yang ketiga, bila nak belajar kebarangkalian, kena tahu tentang tentang terms ataupun ungkapan penting. Contoh, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf A, E, I, O, U. Selain daripada huruf ni, dikenali sebagai huruf konsonan. Kemudian, you kena tahu nombor, nombor perdana. Nombor perdana apa? Nombor perdana adalah bermula dengan 2, 3, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nombor yang tu tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain. Okey, selain itu, you kena tahu nombor genap. Ini basic saja. Nombor genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Dan juga nombor ganjil. Ini basic lah untuk menjawab tajuk kebarangkalian. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini adalah contoh nombor ganjil lah. Saya punya ni agak lari sikit tapi saya rasa you faham. Okey. Sekarang saya nak ajar you menggunakan cara nak menjawab soalan dengan mudah. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Jadual di bawah menunjukkan, saya guna highlight sikit, bilangan pustakawan dan bukan pustakawan dalam kelas 5A. Okey, soalan A. Kita pergi pada soalan A. Jika dua orang, dia nak dua orang, so kita highlight perkataan dua ni, dipilih secara rawak dari, dia sebut, dari mana? Dari kelas 5A. Dia sebut 5A. Jadi kita kena tengok 5A. Kita tak boleh tengok 5B. Dan kita tengok 5A, dia ada dua-dua, pustakawan dan pustakawan. Jadi, bilangan sampel untuk kelas 5A ni adalah 24 tambah 16 sama dengan 40. So, ini adalah bilangan sampel sebab dia sebut 5A. Soalan dia, hitungkan kebarangkalian bahawa kedua-dua pelajar yang dipilih itu ialah pustakawan. Jadi, kita kena tengok bahagian pustakawan you. Okay. So, dia nak pilih dua orang pelajar. Satu dan dua. Kedua-dua ni adalah daripada kelas 5A yang
jumlahnya atau bilangan sampelnya adalah 40. Asal 40. Bilangan pustakawannya, sebab dia nak cari bilangan pustakawan, adalah 24. Okey, kita tengok kebarangkalian orang yang pertama. Saya selalu ajar pelajar saya lukis. Kebarangkalian orang yang pertama adalah 24 per 40. Manakala untuk dapat orang yang kedua, kalau seorang dah pilih daripada 24, dia akan jadi 23 per, jumlahnya pun akan berkurang, iaitu 39. So dapatlah jawapan. Ambil kalkulator, you tekan jawapan. Okey, kita tengok contoh kalkulator dekat sini. Okey, saya tengok kat sini, saya nak tunjuk kat you all. Okey. Kita buka kurungan. Okey, ada 24 per 40, tutup kurungan, tekan darab, buka lagi satu kurungan, 23 mana saya punya tangan? Per 39. Sorry. Dia tak lekat pula. Sekejap. Per, delete dulu, 39. Kemudian tutup kurungan dan dapat jawapan. So, jawapan kita adalah ini. 23 per 65. So, jawapannya adalah 23 per 65. Sangat mudah. You faham apa yang soalan nak. Okay. Kita tengok pada soalan B. Tengok soalan B ya. Saya guna highlighter warna hijau. Dua orang juga. Okay. Dua orang juga. Dipilih secara rawak di kalangan apa? Pustakawan. So, kita kena tengok pustakawan. Jadi, tak boleh tengok yang lain. Tak boleh tengok yang lain. Kita tengok pustakawan. Kita tengok pustakawan ini. Okay. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua pelajar itu adalah dari kelas. Syarat dia, kelas yang berlainan. So, untuk soalan ni contoh B. Saya nak pergi pada soalan ni. Okay. Alright. Soalan B. Kita ada dua orang yang dipilih. Mungkin kita akan dapat 5A dulu. Kemudian 5B. Atau kita mungkin akan dapat 5B dulu. 5B dulu. Kemudian baru 5A. 5A. Saya selalu ajar pelajar you lukis supaya you nampak. Okey, katalah kita ada 5A. 5A you, pustakawan you adalah 24. Okey, sebelum itu, sampel. Bilangan sampel untuk ini adalah NSU adalah 24 tambah 18. So, 42. Okey, 5A you, kebarangkalian 5A you ada berapa? Okey, 5A. Bilangan dia 24. 24 bahagi dengan 42. Darab dengan 5BU. 5BU ada berapa? 5BU adalah 18. Okey. Seorang dah dipilih. So, jumlahnya akan jadi 41. Okey. Jelas ya kat sini? Nampak? Okey. Kemudian, katalah kita ada 5B pula. Tambah. Okey. Kita buatlah tambah kan? Sekejap. Saya punya ni lari sikit. Okey, saya dah padam. Okey. Tambah. Okey, 5B. 5B apa pula kita ambil? You ada 18 dulu. 18 per 42 darab dengan berapa 5A you? 5A kita ada 24. 41. Ni kita kena tahulah. So, kita tekanlah kalkulator seperti biasa. Awak boleh cuba tekan kalkulator awak. Kemudian awak check. Dapat jawapan tak seperti saya? Kita tekan macam biasa, 24 per 42 darab dengan 18 per 41. So, kita akan dapat 72 per 287. Dan yang sebelah pun kita dapat 72. Dan hasil tambahnya adalah 144 per
287. So sebenarnya sangatlah mudah. Ha? You boleh dapat 5 markah dekat sini. Paling mudah. You tengok. Apa yang penting adalah you lukis kalau you tak nampak. Di sini ya, bahagian B ni kena hati-hati sikit. Ha, dekat sini. Kena hati-hati sikit. Dia boleh dapat 5A dulu, baru 5B. Atau 5B dulu, baru 5A. Okey, kemudian kita tengok soalan. Saya nak tengok soalan kedua. Okey, soalan kedua. Okey, soalan kedua dia kata sebiji guli dipilih, ayat dia. Sebiji guli dipilih, syarat dia sebiji guli dipilih secara rawak dari kotak P dulu, barulah kotak Q. So kotak P yang pertama, kemudian baru kotak Q. A. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua guli itu adalah merah. Okey, 2A. Dia kata mesti kotak P dulu, kemudian baru kotak Q. Okey, kotak P. Sekarang kita tengok P. P untuk dapat merah adalah 12/12/20. Okey, darab dengan kotak Q. Kotak Q untuk dapat merah adalah 6/16. So, you tekan kalkulator. Okey, so ini kalkulator kita. So, kita dah on. Okey, kita buka kurungan 12/12/20. Alright. Darab dengan tutup kurungan. Ataupun you buka lagi satu kurungan, you ada darab dengan, okey darab, 6/16. 6/16. Kemudian tutup kurungan dan dapat jawapan 9/40. So, 9/40. Inilah jawapan dia. Okey, untuk soalan B, cari kebarangkalian bahawa, okey, yang ni you kena ingat. Kebarangkalian bahawa kedua-dua guli itu berlainan warna. Kedua-dua guli itu berlainan warna. So, dia mungkin boleh dapat guli merah, kemudian baru biru. Atau, dia boleh dapat guli biru, kemudian merah. Ha, ni you kena faham benda tu. Sebab tu saya kata you lukis dulu. Okay, kita tengok merah. Merah daripada P. So, P, kan kita kata dia mesti ambil P dulu, kemudian Q. Ataupun dia mungkin P, Q. Okey. P merah. Merah you ada berapa? Merah you ada 12. Per dengan 20. Darab dengan biru. Biru Q. You ada 8. Ni biru Q eh. 8. 8 per dengan berapa? Sorry. Saya dah tersalah kat sini. Apa yang salah? Kenapa saya ambil 8? Sedangkan 8 itu adalah 8 dekat P. Okey. Biru pada Q. Biru pada Q. Ini. So you ada 10 per dengan jumlah dia adalah 16. 16 ni datang daripada mana? 16 ni adalah bilangan Q. Adalah 16. Keseluruhan. Tambah. Okey. Bola P. Okey, saya ambil warna hijau. P biru. P biru. 8. So 8/20. Darab dengan merah Q. Merah you ada 6/16. So, awak tekan kalkulator dan awak akan dapat 21/40. Sangatlah mudah sekiranya awak faham. Yang penting awak lukis. Sebab lukisan itu sangat membantu awak. So, untuk dua soalan ni cukup. Saya akan sambung untuk next video. Okay. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.